Maksudnya, kalau orang yang tidak percaya bahwa besok setelah kematian ini ada ba'ats, dibangkitkan lagi, dibangunkan lagi, dihidupkan kembali dalam kubur, kemudian di sana ada pahala, kemudian di sana ada surga, namun mereka tidak iman, bagaimana anasusi alisiroti lanakimun, berarti mereka itu menyimpang, menyimpang dari jalan yang sebenar. Mereka orang kafir, orang yang tidak percaya, tidak percaya bahwa ada akhirat, bahwa ada hidup kembali dalam kubur. Hidup kembali itu akan menerima pahala dan akan menerima siksa. Tidak percaya dengan itu, berarti anisiroti lanakimun. Kalau untuk mudahnya, khobarnya didahulukan lanakimun anisiroti, berarti mereka itu berpaling dari jalannya, tidak mau terhadap jalan itu. Tajalan apa? Tadi yang pertama itu tidak mau pakai jalan yang lurus, gitu loh. Tidak mau pakai jalan yang lurus. Jalan yang lurus agama Islam. Mereka tidak mau jalan yang lurus. Berarti jalan Islam tidak mau mereka itu. Tidak percaya. Tidak percaya. Memang pikirannya tidak akan dihidupkan kembali. Padahal Allah Ta'ala akan dihidupkan kembali. Walau rahimnahu wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walau rahimna, berlamun belas kaula Allah, berlamun belas kaula Allah. Bunda alladzina la yu'minuna, bunda alladzina la yu'minuna. Wa kashafna dan muka kaula Allah, garis miring ngilangan hidup Allah. Wa kashafna ban muka, garis miring ngilangan hidup Allah. Madak berang, madak berang, madak berang. Bihim sebedai alladzina la yu'minuna. Bihim sebedai alladzina la yu'minuna. Nah, berang esena minturin dari bahaya, minturin dari bahaya, minturin dari bahaya. Bahaya apa? Aijuin tergesa lapar. Aijuin tergesa lapar. Aijuin tergesa lapar. Di mana laparnya dan berapa lama? Alsoba siangan ini pada pejuin, siangan ini pada pejuin. Bunda Aladina. Yang menimpa ya Allah di nelayu minuna bimakata emeka, bimakata emeka. Berapa lama? Sabah sinina idul peto pancerapan tahun, idul peto pancerapan tahun. Lalaju, lalaju maka maka ia pernah lanceng mandiri, maka ia pernah melanceng maknana lalaju tamadu kegesel melanceng pasera alladina layu minuna melanceng asraman daya mundu sampai alif tamadu melanceng melanceng berarti masuk melanjut fitu yamin idalem kejahatana alladzina la yu'minuna, idal kejahatana alladzina la yu'minuna. Maksud kejahatan dolalati tergesa kesasaran alladzina la yu'minuna, tergesa kesasaran alladzina la yu'minuna, kesasaran alladzina la Allah.
Masyaallahalladzina. Katanya Allah Subhanahu wa taala, walau rahimnahu. Andaikan saya beri kasih sayang mereka dan saya hilangkan bahaya yang menimpa mereka. Saya hilangkan bahaya yang menimpa adalah kelaparan yang pernah menimpa mereka di Mekah selama 7 tahun. Lalaju fi tuhyanihim ya Allah. Niscaya mereka itu akan terus-menerus melakukan kejahatan, melakukan kejahatan, kesesatan. Mereka itu terombang ambing. Ya mahuna halai pada bingung, ya mahuna halai pada bingung, ya tarot daudunan kese mundar mandir, mundar mandir, lar kaler bingung maksudnya. Asyra alladzina, andai kata mereka kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Jadi mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Ta'ala memberikan kasih sayang, kalau Allah Ta'ala memberikan kasih sayang, diberi belas kasih, kemudian apa yang menimpa kepada mereka itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menimpa bahaya yang menimpa kepada mereka yang namanya lapar selama 7 tahun di Mekah ini, mestinya mereka itu akan terombang-ambing oleh kesesatan, oleh kesesatan selama-lamanya. Akan lebih parah lagi kalau Allah Ta'ala biarkan, kalau Allah Ta'ala berikan kasih sayang. Jadi maksudnya bagaimana? Mun bi Allah Ta'ala iberi mulis, iberi inisir, pas bi Allah Ta'ala lapar, arjen, sakit, peninggal Allah Ta'ala pelang, abu jadi kelopai mereka. Jadi kelopainya akan seperti atam basas, atam basas nah. Jadi atam basas nah. Jadi kadang-kadang kadang-kadang pun bersandian seberi sakit nih kan bi Allah Ta'ala ke pengajian ini imun belum bersandian. Saya beri sakit di Allah Ta'ala ni, kencing balik tabi-tabi, degil gula bersampian ni. Nah kalau gula bersampian, asal tak gula bersampian, mohon iberi nyaman ni, mohon beri nyaman. Apa masalah apa ni? Yang kubah apa ni? Kencing ikan diserin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala ni, tes Allah Ta'ala beri musibah, beri nikah, beri nikah. Malah cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini jawabannya. Kalau saya berikan kasih sayang mereka, kalau saya hilangkan apa yang menimpa kepada mereka 7 tahun, berarti 7 tahun kelaparan yang menimpa kepada mereka itu saya hilangkan, ibadah kelinya mana? Abu. Mereka itu tetap dalam kebingungan. Jadi sahara mereka di kejahatan, kejahatan. Jadi sahara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kelaparan 7 tahun ini, masih apa namanya mereka kejahatannya masih, apalagi sekarang ini dihilangkan kesusahannya, musibah yang menimpa itu dihilangkan semua. Tabu tabamah jadi kudu bersampian ya, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malek, yang malek, yang malek. Saya tadi malam ke Palembang, alumni ke Palembang mana? Wajib sebelum apa? Sebelum Sungai Pandan ya? Sebelum Sungai Pandan masuk ke dalam. Sekarang jalannya sudah nyaman dulu. Sekarang jalannya sudah nyaman dibandingkan. Karena sudah nyaman, jadi kawan-kawan kita dalam waktu itu apa namanya hilang. Aduh, kalau itu masuk alumni yang masuk dalam perkampungan jalannya sulit.
banyak jalan berlubang dan sebagainya. Makanya dulu ini mobilnya itu apa namanya, dari atas dekat ke tanah apa namanya, yang dekat ke tanah itu tempat dulu ini apa namanya, mobilnya oleng dan sebagainya. Pokoknya masuk kampung itu dulu ini baca bibi dan berusaha soal umat bibi dan sebagainya. Kenapa? Karena jalannya tidak enak. Yang dikhawatirkan itu jalannya macet dengan jalan, jalannya tidak seimbang dan sebagainya, tapi kurba dan macam-macam. Itu kata berita tadi malam. Aduh, kalau sudah masuk kampung, lawan bibi, selamat, 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 selamat. Kalau jalan enak, ada saja macam. Kembali juga tuh. Tahu nyaman itu ada. Yang selawat, yang enak, enak, rawan dan sebagainya. Coba jalan yang tidak enak, ayo senang berbaik. Semula pernah 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 dalam perjalanan ini. Ya ini katanya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang tidak beriman ini. Andaikan saya sayangi mereka dan saya lepaskan, saya hilangkan yang namanya kelaparan selama 7 tahun itu, wah, mereka tambah apa namanya, mereka ini tambah bingung, mereka ini tetap masuk dalam kebingungan terus-terusan. Kalau saya ini jadikan, berikan kasih sayang mereka itu. Makanya kita ini diingatkan sakit itu alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita ini bisa jadi Allah mudah-mudahan sembuh. Coba dari mereka kita, kita lupai. Kalau ada sakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad akhadna bil adabi famastakanu lirabbihim wa ma yatadarrabu. Walaqad akhadna Baniyakte ongku-ongku nyiksa oleh Allah. Baniyakte ongku-ongku nyiksa oleh Allah. Nyiksa hunda alladina layuk binuna. Hunda alladina layuk binuna. Nyiksa bilazab ikhlaban siksa. Bilazab ikhlaban siksa. Al-ju'i nyatanah lapar. Nyatanah lapar, nyatanah lapar. Mamastakanu maka tak anggap asar pasera alladina la yu'minuna, maka tak anggap asar pasera alladina la yu'minuna. Manana istakanu tawadahu tegesa anggap asar pasera alladina, tegesa anggap asar pasera alladina, anggap asar li robbihim ga pengirna alladina alladina la yu'minuna. Yurabbihim ka pengirana alladhin la yu'minuna wa ma yatadarra'una bentalekur basira, bentalekur, bentalekur adu'a, bentalekur adu'a basira alladhina, bentalekur adu'a basira alladhina. Ya Rabbuna takasalai burman sirah al-ladina, Ya Rabbuna takasalai burman sirah al-ladina. Ilallahi laka Allah, ilallahi laka Allah, ilallahi laka Allah. Talai burdaka Allah bidu'ai kalaban du'a, bidu'ai kalaban du'a. Dan semuanya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan mengadakan, dengan merendahkan diri. Jadi katanya Allah Subhanahu wa taala walaqad akhadna rabbuna. Saya pernah mereka itu siksa. Siksa itu ada yang berupa lapar, di sini ada yang berupa lapar, bisa saja haus dan sebagainya. Bagaimana? Pamastakano, mereka itu tidak tunduk, tidak rendah diri kepada Tuhan. Umayyatul Rohmon, dan dia
tidak suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan berupa siksaan, siksaan yang berupa lapar. Namun mereka itu tetap fastaqanu, tidak tawadhu, tidak sopan, tidak rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatadarrun, mereka tidak suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi siksaan yang berupa lapar, yang berupa haus, mestinya tambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya bertanya kepada Allah, kehidupan saya begini, barangkali kami ini kurang sopan kepada Allah. Mungkin kami ini karena kurang senang berdoa kepada Allah. Mestinya begitu. Kita ini harus melihat keberadaan kita ini ke dalam. Harus itu ada apa kira-kira? Kok saya ini tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mestinya kalau di dalam badan kita ini ada yang janggal, mestinya kita bertanya. Karena musibah itu ada dua. Ada dua itu maksudnya bagaimana? Ada musibah itu asli musibah karena siksaan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang tidak benar. Ada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk ujian. Bagaimana kemungkinan musibah kayak uji dari Allah taala? Kalau ujian dari Allah taala, bukan orang tidak benar, bahkan orang baik-baik diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu ujian. Kalau ujian berarti akan dinaikkan derajat, akan dinaikkan tingkatan oleh Allah Subhanahu. Kalau musibah itu bagi orang yang tidak pernah sembahyang, pancaman siksaan karena tidak melakukan perintah Allah Subhanahu. Mudah-mudahan lagi sudah. Jadi ada kalanya musibah, bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah siksaan. Musibah yang berupa siksaan itu otomatis diberikan kepada orang yang tidak atuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti disiksa sudah oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar aturannya. Kalau sekarang kurang baik-baik, kan begitu ya. Kan ada orang baik-baik itu ada musibah. Katanya kalau orang baik-baik sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya diberi, malah tidak akan ada yang kerepotan, kesulitan dan sebagainya. Tidak juga. Karena ada musibah yang diberikan kepada orang baik-baik itu bukan teguran, bukan dinaikkan pangkat, akan dinaikkan pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diuji dengan berbagai musibah, apapun dari sebelahnya. Kalau mampu diangkat derajatnya. Kalau sekarang ini yang kena musibah orang yang tidak pernah sembahyang, itu merupakan teguran, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu diancam ini karena punya kesalahan, tidak sholat, tidak puasa, tidak حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حتى إذا فتحنا سمبي نالكنا مكا قول الله alaihim atas alladzina la yu'minuna, alaihim atas alladzina la yu'minuna,
Moga babar dan situ labang, babar dan situ labang. Labang la sahibi adabin, se andi siksa. Mana zalika sahib pun zahiri. Zalika sifat daripada babar. Jadi gitu. Babar ini kan asal karena namanya mana menjadi makhluk. Jadi zabriga nasab dia sebagai makhluk. Coba mana zalika sahib. Jadi gitu. Za alabin ai sahib alabin sendiri. Allah Ta'ala muka ada situ laban la ada bin se'an di seksa la ada bin se'an di seksa buat ini baba ada bin buat ini baba ada bin ya putri panika arek perang badan panika arek perang badan panika arek perang badan bil kodri kelabat ibadin bil kodri kelabat ibadin ilahum ilahum ilah inalekana anikah patahna ilah inalekana anikah patahna ilah inalekana anikah patahna umtini Allah dinalayu minuna umtini Allah dinalayu minuna fi idal babad fi idal babad fi idal babad mobilisuna panika pansenapan orang si aroma sah peke panika pansenapan orang si aroma sah peke mana namu penisuri nikah ayisuna kekesepan pansenapan orang si putus asa pegali putus asa ayisuna pansenapan orang si putus asa peke mingkul li khairin dari sabar-sabar kebagusan dari sabar-sabar kebagusan dari sabar-sabar kebagusan tadi hatta iran fatahna tinilah hatta ibtidaiyatun panika bangsa kabitun ibtidaiyatun panika bangsa kabitun panika bangsa kabitun katanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai bila aku membuka untuk mereka orang-orang yang berpercaya kepada Allah membuka satu pintu yang mempunyai siksaan yang dahsyat satu pintu yang mempunyai siksaan dahsyat itu adalah di hari perang Badar siksanya apa bil qatli dengan pembunuhan. Artinya orang itu kadang-kadang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya besok di alam akhirat, tidak. Di dunia ini sudah ada siksaan. Siksanya mereka itu dibunuh oleh orang-orang Islam di dalam perang Badar. Ini siksa. Bagaimana sekarang ini? Katanya Allah Subhanahu wa taala sehingga bila mana aku buka untuk mereka satu pintu yang mempunyai siksa dahsyat pada perang Badar yang pembunuhan dan sebagainya idahu di waktu saya buka pintu siksa yang dahsyat itu umfihi umlisu mereka di sana putus asa dari sejak kebaikan artinya di sana itu tidak mau melakukan kebaikan padahal Allah Ta'ala memberikan siksa di sana itu siksa berupa pembunuhan di dalam perang Badar itu bagaimana mereka itu tetap menjadi orang yang putus asa berarti tidak melakukan kebaikan paling tidak ia tetap kafir tidak mau masuk Islam gitu loh ia termasuk karena rasa khotamallahu ala kulubin wa ala sabihin wa ala sarihin syawahin karena
hatinya sudah ditutup, matanya sudah ditutup, telinganya sudah ditutup dari kebaikan, malahan penglihatannya sudah ditutup, tidak bisa melihat kebaikan dan lain sebagainya. Mereka putus asa dari segala kebaikan yang ada. Bagaimana? Ya tetap tidak akhir. Kalau seumpamanya dalam peperangan yang masuk Islam kontan pada waktu itu, otomatis semuanya dosa yang ada pada mereka itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dosa-dosa itu, kalau orang ini masuk Islam, berarti semua dosa terdahulu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diampuni semua, mulai dari muka langit semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masuk Islam, lain dengan murtad. Ini harus hati-hati. Murtad ini berarti keluar dari Islam, semacam kita ini. Naudzubillah minzalik. Kalau kita melakukan apa namanya hal-hal, baik hal itu yang bersifat ucapan maupun perbuatan yang menjadikan kita murtad, keluar dari Islam, kita yang meninggalkan apa yang kita tinggalkan di waktu kafir murtad ini, itu nanti setelah kembali lagi Islam ini, itu menjadi hutang ya. Kalau murtadnya 10 tahun, ya berarti hutang 10 tahun. Hutang sembahyang 10 tahun. Hutang puasanya yang 10 tahun. Maksudnya 10 tahun ini 10 bulan ya kan? 10 bulan karena setiap tahunnya ini 1 bulan di bulan Ramadan. Hutang ini. Ya. Kalau kafirnya itu kafir dalam keadaan apa namanya? Kafir murtad. Kalau kafir asli ya tidak. Orang tak lupa masuk Islam sekarang ini di jalan kematian itu yang paling enak. Yang paling enak ini menjelang kematian ia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa namanya langsung meninggal dunia, jangan langsung surga. Itu diantaranya yang dikatakan maka aku galaki la ilaha illallah darulal. Barang siapa yang akhir ucapannya berupa la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu bukan apa namanya, bukan orang kafir murtad, bukan orang kafir biasa. Orang kafir biasa. Apalagi sekarang ini orang Islam. Orang Islam. Harapan kita adalah ke sana. Mudah-mudahan amin Allahumma. Siapa Allah itu? Wa walladzi ansha'a as-sama'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Wa huwa dzin Allah. Wa huwa dzin Allah alladzi fadikadza ansha'a sinuwa kibasalladzi ansha'a sinuwa kibasalladzi. Maksudnya nuwa ki khalaqa tajadda diaki basalladzi. Kesucian dari laki berjalan di lakum kamu sambian seje, lakum kamu sambian seje. Asama depan senapan pemireng, asama depan senapan pemireng garis miring kopeng, asama depan senapan pemireng garis miring pan senapan kopeng, asama bimaknal asma'i. Kalau mengakui manana pansenapan pemirin walabsoro berpansenapan peningal, berpansenapan peningal, pansenapan peningal mata walafidata berpansenapan ate, berpansenapan ate, berpansenapan ate manan afidanika alkuluba tergeseman senapan ate, kesepan kesepan ate. Qalilan ma tashkurun, qalilan, qalilan kalaban sekoni ongku, qalilan kalaban sekoni ongku, kalaban sekoni ongku, qalilan kalaban sekoni ongku. Ketilafan kolilan takidun panika ngopoaki, takidun panika ngopoaki, nguataki,
muataki ikilati dek makna skoni likilati dek makna skoni likilati dek makna skoni kolilam sedikit. Karena sekarang ada emak di belakangnya ini, jadi emak ini berguna untuk takkit, mengukuhkan, menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan sedikit. Kalau kolilam sedikit, kalau kolilam sedikit, sedikit benar, sedikit benar. Tashkuruna asyukur sampian setejer, tashkuruna asyukur sampian setejer. Wahwaladhi ansha'a sama'a wal abasura wal afidah. Allah adalah zat yang menumbuhkan telinga, mata, hati. Maksudnya menumbuhkan, menciptakan mata, menciptakan telinga, mata, hati. Namun kenyataannya kita sekalian makhluknya ini qalilan ma tashkurun, benar-benar sedikit. Kamu semua yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ini tahu apa gunanya telinga, ini urut ini ya. Telinga, mata, hati. Kenapa telinga duluan? Iya, karena kita ini mendapatkan berita itu asalnya dari telinga. Halo halo, nanti malam pengajian, pengajian mau nanti malam ada pengajian. Setelah itu bagaimana kita mendatangi pengajian itu, melihat ada pengajian, ada. Kemudian pengajian itu kita masukkan ke dalam hati, kita masukkan ke dalam hati. Namun mereka itu qalilan ma tashkurun, sedikit yang mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberi pendengaran, kadang-kadang telinga yang diberi pendengaran oleh Allah taala tidak mau dengar. Yang diberi mata ini tidak mau disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dengan mata bisa keluarnya dan sebagainya. Kemudian kita punya hati bisa berpikir mana yang baik dan mana yang tidak. Wa alladzi dzara'akum fil ardi ilaihi tusyarun wa huwa dzin Allah alladzi balighana. Wahyu dari Allah lagi panjang dan teruah siapa tiada masalah lagi siapa tiada masalah lagi kubur sampaian terjadi mana teruah kalau kau tahu siapa tiada masalah Allah kubur sampaian terjadi ansaan ada tiada teruah ada tiada fil arudi dalam bumi fil arudi dalam bumi fil arudi dalam bumi wailai badak Allah. Wa ilaihi badak Allah tusharuna ibadah kesampian saja. Tusharuna ibadah kesampian saja. Mana tusharuna tub'athuna ibadah kesampian saja. Ibadah ke ilaihi dan Allah sendiri. Wa ilaihi tusharun. Wa tusharuna ilaihi. Ibadah ke dekat Allah. Bersih maknain ikumpul lagi dekat Allah. Kita biasanya akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersisa. Dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkap semua badan ini. Katakanlah kalau orang kena bom, sumpama orang yang kena bom itu hancur berkeping-keping. Kepalanya selatan, kakinya utara, pokoknya sekarang berkeping-keping. Besok akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alladzi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahari. Wa huwa dzikr Allah. Wa huwa dzikr Allah alladzi barakallahu yuhyi semauti fasyallahi. Yuhyi semauti fasyallahi. Mau di minafir ruhi kalau berniut roh
Kalaban nyerai poro, kalaban nyerai poro. Gue bahasa Betulnya aja. Oh, serepo kena lewati. Bina biru kalaban nyerai poro. Kalaban nyerai po akhir. Kalaban nyerai poro. Filmak mabati idel tegi kempel. Idel tegi kempel. Idel tegi kempel. Kempel. Jadi manusia 40 hari berupa air mani. 40 hari berupa darah. Berapa darahku, gumpalan darah. Kemudian 4 hari yang terakhir ini adalah gumpalan daging. Jadi 40 itu adalah proses manusia. Proses terciptanya manusia 40 berupa darah, cairan, air, mani. 20 yang 40 yang kedua ini berupa gumpalan darah. 40 yang ketiga yang terakhir ini adalah gumpalan daging. Mulut, segenggam mulut, sekepelan mulut, semacam gumpalan daging yang dikunyah di mulut. Wayung itu ban mamati basir Allah, ban amati aki basir Allah, ban amati aki basir Allah. Walahu bantani kaitan di Allah. Walahu bantani kaitan di Allah. Ikhtilaful layli Dini ma'akan teyaki malam. Ma'akan teyaki malam. Dini ma'akan teyaki malam. Walau benda hari benda siang. Benda hari benda siang. Allah Ta'ala yang berhak, yang telah mengadakan apa namanya pergantian malam dan siang, bukan terjadi sendiri. Allah Ta'ala yang menjadikan malam siang ini silih berganti. Tidak dengan sendirinya, bukan. Ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa wadi kelaban celeng, masih malam celeng. Walbaya dipote siang, wasiadati bertambah, wanuksoni berkurang, wanuksoni berkurang. Jadi malam keadaannya hitam, siang keadaannya putih. Ada tambah, ada kurang. Coba hari ini maghribnya jam berapa? Ada yang tahu jam berapa? Hari ini dengan kemarin mungkin tidak sama, dengan besok mungkin tidak sama. Kadang-kadang maghribnya itu sampai jam 6 lebih. Kadang-kadang mungkin apa namanya kurang jam 5 dan sebagainya. Ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menentukan itu. Subuhnya kurang, kadang-kadang lebih dari sebagainya. Apalah takin? Pada-pada agar mikir sampai yang sini. Pada-pada agar sampai yang saja. Panapa tak nangan sambian sederaja. Tak nangan sunahu dekebin Allah. Dekebin Allah, dekebin Allah, dekebin Allah. Ta'ala halai mahalur Allah. Ta'ala halai mahalur mahalur Allah. Batak tabiruna maka ngalah pelajaran sambian saja. Maka ngalah pelajaran sambian saja. Tidak usah ujau-ujau ngajeng siang bermalam. Kalau kita ini mau mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Kita ngumpul semuanya, ada berapa orang? Di hari ini ada 4. Di luar makin 4. Di dalam berapa? Di dalam jam saat kami ya, tapi nak kena absen. Ini kan kami absen ke bunyi-bunyi kan. Tidak budi-budi setahun ini kita tidak pemasuk. Mau makin gelunya mana masuk ini ke rata-rata bagus. Berarti mungkin nanti akan disediakan piagam lulus dalam pengabdian. Kita kadang mulai dari pedombol minggu ini. Jangan disawar. Nah lulus mari mati. Tak tahu lagi. Tak tahu
memberi lagi menjelaskan kepada yang berpura benar-benar lagi. Lama kita tidak berpikir, Allah Ta'ala mencipta kepada kita ini. Di sini Allah Ta'ala menceritakan apa namanya ciptaannya. Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala yang menghidupkan. Cara menghidupkan Allah Ta'ala ini bagaimana? Meniupkan ruh. Ruh yang ditiupkan ini kemana? Di dalam kumparan daging yang terakhir, proses terakhir. Proses air mani 40 hari tidak ada nyawa. Proses yang kedua 40 hari, yang kedua gumpalan darah tidak dikasih nyawa. Setelah gumpalan yang ketiga, gumpalan daging ini Allah Ta'ala tiupkan nyawa di sana. Itu Allah Ta'ala ini berbuat ini. Wayumitu, kemudian Allah Ta'ala matikan. Jadi Allah Ta'ala menghidupkan, Allah Ta'ala matikan. Walau hilang pulai wal nahar, Allah Ta'ala yang apa namanya, yang menjadikan gonta-gantinya siang dan malam itu. Allah Ta'ala ini yang berbuat itu. Ada hitam malam, ada siang, ada putih siang, ada tambah, ada kurang lagi. Satu hari ini tidak sama, maghrib dan subuhnya tidak sama. Kadang-kadang sampai seminggu, kadang-kadang lima hari, kadang-kadang tiga hari dan sebagainya. Yang paling tinggi di sini, apalagi lagi bu, kamu pernah berpikir, pernah berangan-angan di dalam ceritanya Allah Ta'ala. Kalau kamu mau angan-angan, fatah tabiruna, Anda ini bisa mengambil sebagai pelajaran. Yang paling mudah ini kita mengambil cerita, ya, sesama kita sendiri, sama-sama manusia ya, sama-sama perempuannya, sama-sama laginya, warnanya tidak sama. Warna ini keinginan kita, gimana? Tidak. Warnanya tidak sama, tingginya tidak sama, hidungnya tidak sama, matanya tidak sama, bulu kecilnya tak sama, bibirnya tidak sama, kumisnya tidak sama, telur-telurnya tidak sama, sama semuanya. Tidak sama semuanya. Ini pelajaran. Bahwa ini semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala ini benar-benar Maha Kuasa. Sampai-sampai kadang-kadang satu keluarga ini, saudara, saudara apa namanya, orang tuanya satu, orang perempuannya satu, mimak syakik, syakiku, asli ini saudara, seayah, saudara seibu, dia sama. Kadang-kadang satunya putih, kadang-kadang satunya hitam belakang. Sama ini. Jangan goreng. Bikin foto yang siang jam 12. Tempat panas. Situ meriah. Seng malam atau mancerocen, listrik padam. Macem dua seng malam. Macem petang. Semuanya itu adalah memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kita ini wajib mensyukurinya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sebagai manusia makhluk yang termulia. Manusia ini makhluk termulia, malah lebih mulia dari malaikat. Kok itu? Iya. Kalau kita ini menyadari semuanya dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua perintah kita lakukan, semuanya larangan kita jauhkan, lebih baik daripada malaikat. Kalau begitu iya, malaikat yang baik itu karena tidak punya nafsu dulu. Kita punya nafsu, kok bisa meninggalkan kejahatan-kejahatan dan sebagainya. Ya, kalau kita ini apa namanya manusia sudah tidak ingat ini dan itu dan sebagainya, cuma maunya makan, maunya minum, maunya tidur, maunya bersenang-senang, maunya apa namanya kumpul-kumpul dan sebagainya, ya lebih jelek daripada binatang. Kok begitu? Binatang itu kalau mau dia makan,
macam, apakah anak, apakah ibu, apakah saudara, yang penting laki-laki perempuan itu ya melakukan kesukaannya dan sebagainya. Kalau manusia yang punya akal itu lebih apa namanya sama dengan hewan, ya berarti lebih jelek daripada hewan. Masalahnya hewan melakukan hal itu karena tidak punya akal. Manusia lengkap dengan segalanya. Jadi kalau manusia sama dengan hewan, berarti jauh lebih apa jelek daripada hewan. Hewan melakukan hal itu karena tidak punya akal. Kalau manusia punya akal, berarti lebih jelek daripada hewan. Kalau dengan malaikat, lebih baik daripada malaikat. Kalau apa namanya melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena paling baik yaitu kalau malaikat menjauhi semua perintah dan melakukan semua larangan, wajar malaikat itu tidak punya apa namanya nafsu. Malaikat itu diberi akal, nafsu tidak ada. Hewan itu diberi nafsu, akal tidak ada. Manusia nafsu dan akal sama-sama ada. Makanya karena sama-sama ada, kalau bisa mengekang nafsunya, berarti lebih baik daripada binatang. Kalau sekarang ini apa namanya bisa dikalahkan oleh nafsunya, berarti sekarang ini lebih jahat daripada binatang. Selanjutnya balqalu mislama qalal awwal balqalu bali ucap asyrat kufar abdi kada tanabi balqalu bali ucap asyrat kufar mislama qala de sebadan bereng de sebadan bereng de sebadan bereng. Kol sing ucap dema, kol sing ucap dema, kol sing ucap dema. Ngucap pasaran al awaluna, pasaran orang lambe, orang si awal, ada orang lambe, orang lambe, orang lambe, orang lambe. Berarti mereka itu setelah disampaikan semacam itu bahwa Allah Ta'ala yang menghidupkan. Manusia diciptakan dari setetes air mani, kemudian berupa darah, kemudian berupa daging, lalu ditiupkan ruh oleh Allah ke daging itu menjadi hidup manusia, menjadi manusia yang hidup, lalu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala yang punya hak cipta membedakan antara malam dan siang, ada yang hitam, ada yang putih, antara siang dan malam, kemudian ada tambah, ada lebih dan sebagainya. Apakah kamu tidak berpikir terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Anda ini berpikir, fata tabiru, Anda akan mengambil ibarat, mengambil pelajaran di sebagainya. Namun apa yang terjadi? Balqalu mithla ma qala awwalun. Mereka mengatakan orang-orang kafir itu mithla ma qala awwalun, seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Padahal seocak mereka berocak orang berlambe. Nah ini lagi padahal seocak orang berlambe. Aduh jadi pada TV hari-hari ada orang berlambe. Orang berlambe. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika. Allahumma inni as'aluka ma'rifatan farzuhu ilayka ikhlasi ta'ilun min sadra amin. Mungkin ngaji, mungkin bukan, mungkin ngaji, mungkin bukan. Walaupun mungkin ntar kah pada berawi, aku lupa nggak ada sana. Nah karena saya ini sebenarnya manfaat baru. Nah sekarang aku beli Tunggu konsumir alumni itu. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam.